Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali lagi di channel saya, Veno Andriano Han Channel. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, dan kesehatan. Oke bosku, jadi di kesempatan kali ini saya akan tunjukin ke kalian semua terkait Lohan Chenchu serian MKS series yang sudah saya progres, ada di belakang sini. Dan jika teman-teman yang sudah melihat, nanti teman-teman bisa bandingkan dari video yang sebelumnya sampai video yang sekarang nanti kita akan lihat ini. Ini adalah Lohan Chenchu serian MKS series. Nah ini, jadi Lohan Chenchu MKS series ini bredernya adalah Om Alfian Yogyakarta. Udah sering saya review di farmnya Om Alfian MKS series. Nah salah satunya ini yang saya progres, dan ini sekarang sudah berukuran sekitar 8 cm ya. Jadi Lohan Chenchu ini memang pada bakatnya dia sudah memiliki gen dari indukan pejantan yang jenongnya besar, mutiaranya bagus ya. Jika teman-teman belum melihat, teman-teman bisa cek di video saya. Itu ada varian MKS series Yogyakarta punyanya Om Alfian, dan teman-teman bisa lihat hasil dari pejantan MKS series itu dan anakan-anakan yang dihasilkan seperti apa. Hasilnya kurang lebih dari karakter Lohan Chenchu cetakannya Om Alfian Yogyakarta itu seperti ini. Nah di sini yang saya sangat suka dengan Chenchu seriannya Om Alfian itu, dia karakter jenongnya itu besar ya, artinya anakan-anakannya itu dia mengikuti jejak dari pejantan bapaknya. Nah oleh karena itu Chenchu MKS series ini saya tidak perlu memaksimalkan dengan pelet JDL atau pelet-pelet varian jenong ya. Artinya di Chenchu MKS series ini saya hanya memprogres untuk pemberian pakan menggunakan cacing beku wajibnya, jadi satu hari satu kali. Dan terus di sini juga saya menggunakan pelet Okiko Platinum yang 3 varian, baik buat mutiara, warna, dan jenong. Nah untuk bodinya sendiri teman-teman bisa lihat lebih dekat, jadi bodi pada Chenchu yang saya progres ini saya menggunakan Saki Hikari Growth. Oke ya, jadi saya menggunakan Saki Hikari Growth untuk penebalan bodi dan mutiara yang ada pada Chenchu ini, karena di Saki Hikari Growth dia memang mengandung sedikit spirulina, artinya ketika saya berikan Saki Hikari Growth itu mutiaranya sedikit bertambah lebih shining dari sebelum saya menggunakan Saki Hikari Growth. Dan di sini juga mutiara yang ada pada MKS series ini dia memang dari gen pejantannya itu sudah bagus ya untuk mutiaranya. Dan di sini juga saya tambah menggunakan Okiko Platinum, di mana itu ada komposisi spirulinanya untuk memaksimalkan mutiara yang ada, sehingga mutiara yang ada ini di sini dia lebih maksimal. Artinya di video sebelumnya teman-teman bisa melihat mutiara yang di tengah jenong ini dia belum tampak terlihat lebih jelas seperti ini, dan teman-teman lihat sekarang dia mutiara yang ada di tengah-tengah ini dia sudah tampak lebih terang dibandingkan di beberapa minggu lalu. Nah ini saya rasa untuk pakan Okiko Platinum dan Hikari Growth itu sangat efektif untuk memprogres lohan-lohan dari kecil ya. Jadi itu bosku, untuk makanan di Chenchu MKS series ini saya kombinasi ketiga makanan, baik itu cacing beku, Okiko Platinum, dan Hikari Growth ya. Ini sudah saya masukkan botol. Jadi Hikari Growth ini kalau teman-teman mau cari ada di online shop ada, jadi ada repekannya per 100 gram. Itu murah kok harganya, antara 35 ribuan lah. Jadi nggak begitu mahal, dan yang sangat simple juga menggunakan Okiko Platinum yang seperti ini ya. Jika teman-teman belum pernah membeli, jadi kemasannya Okiko Platinum yang seperti ini. Dan di sini saya tidak promosi ya bosku, di sini saya hanya just sharing penggunaan pakan yang saya gunakan di ikan saya, dan tentunya dari ikan ini ada manfaat dan tentunya ada efek yang bagus untuk perkembangan ikan lohan yang saya progres.
Dan di sini untuk pemberian pakan sendiri, saya kalau untuk peletnya sendiri ini saya komben ya, dalam satu hari itu misal pagi saya berikan Saki Hikari Growth, siangnya saya berikan Okiko, malam cacing beku. Nah itu rutin saya berikan. Dan untuk waktunya itu biasanya sehari minimal 3 kali, pagi, sore, malam. Siang biasanya saya berikan udang jika ada, jika tidak ada ya saya hanya berikan pelet ini dan cacing beku. Dan teman-teman di sini bisa lihat lebih dekat, baik dari bodinya, baik dari mutiaranya, baik dari jenongnya, cencu ini saya rasa sangat istimewa ya. Di ukuran 8 cm, jenongnya pun dia sudah terlihat lebih boom ya, artinya jenongnya bagus sekali. Dan juga mutiaranya saya rasa dia sangat bagus sekali, artinya tidak ngeblok. Dan tentunya untuk karakter mutiara yang seperti ini, dia tidak terlihat berdempet-dempetan, jaraknya sangat seimbang. Dan tentunya cencu ini jika kita progres secara maksimal, baik dari pemberian pakan dan nantinya kita akan maksimalkan menggunakan palet warna ya, karena di sini memang belum saya gunakan palet warna. Semoga nantinya cencu ini bisa berwarna, dalam arti dia bisa oranye, bahkan bisa kekuning-kuningan, kemerah-merahan gitu. Karena memang untuk saudara-saudaranya ini, cencu ini ada memiliki karakter warnanya. Dan di sini memang belum saya untuk tembak pelet warna, karena di ukuran segini masih saya maksimalkan untuk body, jenong, dan mutiaranya. Dan pelet ini saya rasa cukuplah untuk teman-teman yang baru memulai progres lohan. Pelet ini sangat recommended menurut saya. Jadi teman-teman bisa praktekkan, yang jelas harus dikombinasi menggunakan pakan alami. Dan tentunya pakan ini juga ditunjang dari genetik indukan yang bagus pula. Jadi tidak semata-mata pelet ini bisa langsung memaksimalkan kebutuhan yang ada, baik body, jenong, mutiara, dan sebagainya, tanpa ditunjang dengan genetik indukan. Jadi genetik indukan itu adalah faktor utama kesuksesan dalam memproses lohan. Dan makanan ini tinggal kita bagaimana cara memaksimalkannya saja. Dan di sini kita harus latih interaksinya ya. Artinya ketika kita memproses lohan, tidak hanya kita memberikan makan saja. Jadi kita harus rajin-rajin kita diam di depan akuarium seperti ini. Kita latih interaksi. Jadi sebelum kita memberi makan, kita sering latih menggunakan tangan seperti ini. Kita pancing-pancing menggunakan tangan, artinya dengan cara interaksi seperti ini, kita diam di depan akuarium seperti ini dapat melatih mental ikan lohan kita. Artinya cara interaksi yang seperti ini itu dapat membangun percaya diri lohan yang kita progres, membangun hubungan kedekatan kita. Jadi ketika kita sering latih interaksi seperti ini, dia akan nyaman. Jadi ketika dia sudah merasa nyaman, dia akan bertumbuh dan berkembang secara maksimal, bosku. Artinya dia di sini nyaman, tidak ada tekanan apapun, sehingga dia cepat pertumbuhannya, gitu ya. Artinya buatlah senyaman mungkin, baik itu tempat, baik itu pencahayaan, baik itu air. Jadi di sini komponen-komponen progres lohan itu tidak hanya makanan saja, karena baik air, baik lampu, tempat itu pun sangat mendukung untuk kesuksesan dalam memprogres. Dan tentunya lohan cencu ini kita akan lihat perkembangannya terus, dan semoga nanti di event-event bisa saya turunkan. Jadi saya akan progres lohan ini lebih maksimal lagi. Dan tentunya jika nanti dia bisa maksimal, saya akan ikutkan kontes juga. Kebetulan di event terdekat ini ada di Semarang ya. Semoga di Semarang apa yang kita targetkan dia bisa maksimal sehingga nanti bisa turun. Nah semoga ya teman-teman doakan, semoga ini bisa ikut kontes, gitu ya. Saya rasa itu bosku, ambil yang baik dari video ini, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya. Dan jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini bosku. Dan jika kalian ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan, boleh isi di kolom komentar. Dan tentunya kalian jaga kesehatan selalu. Dan tentunya semoga apa yang kalian inginkan itu tercapai. Kalian selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu terjaga dan tentunya semangat. Terus berjuang, terus memprogres ikan lohan yang bagus. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.